Saya di Palu Hidayat, saya mau dipanggil Saudara. Ini ada PT 31 pada saat penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1930-an, daerah Medan merupakan hutan lebat yang dilindungi pohon-pohon Medan. Daerah ini merupakan tanah milik orang Arab yang kemudian dibeli oleh pemerintah India. Belanda dan dijadikan pemukiman orang-orang Belanda. Gedung PT 31 merupakan tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda pergerakan pada waktu menggunakan gedung PT 31 sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan. Masuk salah satunya adalah rencana membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk melakukan proklamasi kemerdekaan segera mungkin. Nah, selanjutnya kita ke ruang perjuangan fisik dan diplomasi. Yuk. Nah, ini adalah memorabilia tanda kehormatan dokter pribadi Bung Karno. Nah, ini semuanya punya Bung Karno semua. Dan ini memorabilia Soeharto, dokter pribadi Bung Karno. Di mana mini dialog acara setelah pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno. Di sini kita berada di ruang masa Jepang dan di belakang kita ada Mr. Ahmad Soebarjo. Beliau adalah guru pengajar ilmu hukum internasional di gedung Menteng 31 Jakarta Pusat. Dan beliau juga sebagai anggota PUPPKI yang kemudian berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Masuki ruang seputar proklamasi, Bu. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, di sini ada perumusan teks proklamasi. Bisa dilihat. Perumusan teks proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan. Teks proklamasi tersebut dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Rumusan yang hanya terdiri beberapa baris itu menjadi pertanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Ada replika Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 19 September 1945.
ruangan peninggalan masa kemerdekaan Indonesia. Ini ada perlengkapan dinas Majen Profesor Kostok. Nah di sini ada memorabilia van de Bos. Ini adalah ruang penyatuan masa kedaulatan Inggris. Di sini ada meja jati yang dipakai oleh pejuang Krip Jawa Timur pada tahun 1945. Dan di sini ada tandu Jenderal Sudirman. Gedung Juang Fatima ini memiliki makna yang sangat penting bagi negara Indonesia dan juga menjadi simbol dari semangat dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Melalui koleksi-koleksi yang dipamerkan di dalamnya museum ini mengajarkan nilai-nilai patriotisme, keberanian, kesatuan kepada semangat juang kepada generasi muda Indonesia. Gedung Juang 45 ini juga menjadi tempat untuk mengenang dan menghargai perjuangan para pahlawan serta sebagai pengingat akan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan menjaga persatuan Indonesia. Kita meninggalkan museum ini tetapi sebenarnya tidak, karena sejarah itu berlangsung terus sejalan dengan kehidupan. Sekian dari kami.